Oke. Hari ini kita dapat spot mancing yang cukup bagus ya teman-teman. Ini hari sudah menjelang maghrib dan kita akan lanjut. Batu baterai saya udah nyaris habis ya teman-teman. Ini sampai batu baterainya habis, kita akan lanjut. Teman-temanku semua, ini adalah suasana malam hari di Setu Sawangan. Di sini ada lampu penerangan ya teman-teman, untungnya jadi tidak terlalu serem atau horor ya. Indah sekali ya teman-teman, langitnya biru, ini sepertinya mau turun hujan karena ini agak sedikit mendung ya terlihat. Oke teman-teman, kita lanjut saja mancing malam kita. Petik Pak Iden, casting gabus. Wih, dapat teman-teman. Ikan apa, coba lihat? Coba lihat dulu. Julung-julung. Coba kita lihat. Oh, ini kan nggak tahu ini namanya, ikan kemungkinan ikan eplek-eplek. Ikan eplek-eplek ya, lumayan lah. Wah, ja, ikan apa ja, makan tuh ja, tarik ja. Dapat lagi, keren bro. Wih, lumayan lah, taruh aja untuk di itu, untuk di akuarium. Ternyata malam-malam ini banyak juga lah ya ikannya teman-teman. Ini satu ini dapet sangat puas sekali. Belum makan belum. Teman-teman, jika mancing malam yang harus kita perhatikan yaitu suasana di sekitar kita. Kita mengkhawatirkan ada ular atau apa ya teman-teman, karena kalau malam binatang-binatang seperti ular, kadal, buaya dan lain-lain itu biasanya mencari makan ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa ya? Dapat lagi ya? Coba. Ah iya, waduh, luar biasa sebenarnya. Ini anak hoki bener nih. Tapi ikannya dari tadi dapatnya ya yang kecil-kecil, lumayan lah. Kalau dapat 10 kita bisa goreng. Tapi penggorengannya terbuat dari apa? Itu aja ya, kompo apa sih? Teman-teman, beginilah mancing malam. Sunyi senyap. Tidak ada yang itu bisa kita lihat ya, hanya sedikit cahaya. Itu pelampung saya yang warna kuning. Sudah waktu menunjukkan jam 9 malam. Suasana hening mencekam. Tapi lumayan ya, di sini ada cahaya. Jadi masih terlihat karena ada lampu di belakang, yaitu lampu tembak. Oke, kita ikuti saja mancing malam kita kali ini. Dan saya sendiri. Oke, sebentar lagi kita akan akhiri karena semakin malam semakin mencekam. Teman-teman,
akhirnya kita akhiri mancing malam ini. Semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman.